bahwasanya perlu disusun berbagai aspek program kegiatan di lingkup Dharmawanita Persatuan yang punya harmonisasi dengan program kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada urusan basis penanganan keluarga, mampu mengambil teruk-teruk yang lebih optimal agar program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan bersama dengan Dharmawanita Persatuan Kota Yogyakarta. Baik itu pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, apa yang menjadi program pemerintah kota bisa ikut disosialisasikan, ikut berperan pula terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, telah ditetapkan peraturan wali kota nomor 49 tahun 2022 tentang jam malam anak, ini juga dipahami, sehingga ini juga bisa ikut disosialisasikan. Kalau di atas jam 10, kecuali ada acara-acara yang memang itu harus keluar, maka anak-anak kita diharapkan untuk tidak keluar malam hari itu. Jakarta untuk mengajar anggotanya selalu meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga terus dapat berkembang dan pada akhirnya berperan aktif memberi manfaat dari dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat di lingkungan.